jawab kepada malakul maut saning tu apa Nabi Idris. Dah. Jadi dia kata dia nak terang mati. Bila dia nak terang mati saning tu, jawab kepada Nabi Idris kata, "Hei, mati ni bukan jenis wasa terang supaya enggak bagi makan ni Idris." Pajawab kepada dah, jawab kepada Idris kata, "Eh, aku nak terang." Eh, aku nak terang. Kama dia jawab kepada malakul maut kata, "Tak leh nak terang kerana benda ni tak sampai masa lagi. Tak sampai masa lagi. Tak apalah tak masa lagi aku nak terang. Boy dia balah-balah-balah waktu saat itu." Jadi Nabi Idris pun dan apa nama malakul maut pun nayuha qatu helah. Kata, "Ya Allah, bagaimana hamba-Mu ni Idris ni duk nak terang aku mati. Pasal hari masa ajar dia tak ada apa lagi." Pajawab kepada Tuhan kata, "Mu turut dia." Nah, Tuhan kata mu turut dia. Ah, bila turut dia tu malakul maut nak pergi ambil nyawa lah. Nah, bila malakul maut nak pergi ambil nyawa saat ni tu, Nabi Idris buat janji. Ya tahi malakul maut, bila aku nak terang mati dah ni aku ingat tu janji ingat gini. Janji dulu weh. Gini, mu jangan ambil derah dah. Mu jangan ambil kasar dah. Jangan ambil teruk dah. Jawab kepada malakul maut kata, "Tak apalah. Tak apalah, aku tak sembik derah. Aku tak sembik teruk sebab benda ni aku nak terang." Ha baik. Jadi satu kisah tu ke malakul maut ke cabut roh. Cabut roh tu ke mati tu guling. Nah, mati tu guling saning tu. Alamu goh terlah. Pah malakul maut pun gibubus mula. Gibubus mula saat itu hidup klik pa kita ni. Nah, bila hidup pa kita ni tu Allah malakul maut saat ini goh kena murid di Nabi Idris. "Eh malakul maut, amu nak janji kelak," dia kata. "Aku dah pesedah kamu jangan ambil derah, jangan ambil kasar, mu ambil derah juga. Eh malakul maut, aku tak selesai dah dengan mu janji kelak. Aku sakit. Derah yang ada ambil kohor, mu ambil derah juga." Banyak yang duk ngepek-ngepek kau malakul maut. Pahlah malakul maut jawab ini. Malakul maut jawab kata, "Hei Nabi Idris, semenjak aku duk ambil nyawa orang ni. Dah, semenjak aku duk ambil nyawa orang ni. Nyawa mung lah hak lebih aku ambil ringi sekali. Sebab mu ambil nak terang ya." Baru Nabi Idris duk perhati, tengok. Hawa malakul maut kata gitu. "Semenjak aku ambil nyawa orang ni, nyawa mung lah aku ambil ringi sekali." Bila malakul bila Idris kata dengar malakul maut kata lagu tu duk dia. Pas kisah ni, siapa berita kisah ni kepada Nabi kita. Nah, siapa kisah ni kepada Nabi kita? Nabi kita dengar ada kata Nabi Idris ni sakit mati. Padahal ambil terah ya. Ambil kohor sekali dah. Nabi pun bawa doa ni. Dengan molek pun itu. Nah, Nabi kita pun ambil doa ni bawa. Nah, lalu tak mau nak baca lah malam ni. Nak bui penutup yang di mana saja. Hak duk tengok laisuk pada malam ni. Tolong share lagi. Untuk kita bawa lepas-lepas mayat. Mudah-mudahan mati kita tak sakit. Sebab Nabi bawa sendiri hak ni. Dah, halalu tu nak tengok, nak baca. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dah, wa barik lana fil maut. Wa fi ma ba'dal maut. Ha, tu panjang tu. Hak kata Nabi bandok ke atas tu ya, tapi tak apa kita ambil perambil. Wasadah tak penutup. Sekali lagi dah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wa barik lana fil maut. Wa fima ba'dal maut. Ada. Kalau balik pada bahasa kita. Hey tu hey. Mudah olehmu atas kami. Di dalam sakaratil maut. Di dalam sakit teh mati, mabuk mati. We mudah keluar roh. Wa barik lana fil maut dan wi berkatlah kami di dalam mati. Yang ni mati dalam ime, maksud duk situ.
Allah mulai dah. Wa fi ma ba'dal maut, dan pada bagi kamar dia lepas mati, nak wis selamat juga. Lepas pada mati pun nak wis selamat. Nak wis sejahtera selamat, wis mati dalam iman, wis mati dalam selamat, duduk dalam balasan yang baik bagi Allah Ta'ala. Lalu itulah ambo wi doa pada malam ni, haraplah pun untuk dia kasih semua, ambil tulis dengarkan le. Jaga wi baik, makna dia pomolek. Dan doa Nabi bawa sendiri, sekali lagi nak ulang, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa barik lana fil maut, wa fi ma ba'dal maut.